Pemirsa, dukungan bagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan virus corona terus mengalir. Kali ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menyediakan tempat untuk menginap di hotel berbintang untuk tenaga medis Rumah Sakit Pelni. Tenaga medis yang bertugas merawat pasien COVID-19 kembali mendapatkan tambahan fasilitas akomodasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemenparekraf bekerjasama dengan Grand Hotel Sahid menyediakan 220 kamar bagi pahlawan di garis depan melawan virus corona ini. 60 kamar diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Luar biasa persiapannya dan memang Mas Hariri tadi sudah sampaikan kepada saya butuh sedikit waktu untuk mempersiapkan karena kan SOP kesehatannya tidak sederhana ya sekali lagi ya. Tapi ini adalah satu hal yang saya penting buat para tenaga kesehatan dan juga membantu akomodasi ya, untuk dapat tetap ada kegiatan. Jadi ada dua sisi. Satu sisi membantu kesehatan dan satu sisi membantu perhotelan. Tentunya kita harapkan ke depan juga kita akan memperluas terus kegiatan seperti ini. Selain menyediakan kamar, pihak hotel akan menyiapkan makan 3 kali sehari dan fasilitas laundry. Seluruh pegawai hotel wajib memakai perlengkapan keamanan dan menghindari kontak langsung dengan tamu yang menginap. Itu kami butuh waktu, karena kami harus mempersiapkan dulu ya. Karena ini kan menyangkut prosedur yang juga tidak boleh diabaikan dari faktor keselamatannya. Jadi kami memerlukan waktu. Kemarin kami terus terang sekitar mungkin hampir 3 minggu untuk mengecek semuanya, apa kesiapannya, kami menghubungi Kemenpar. Kemenparekraf telah mengalokasikan anggaran senilai 500 miliar rupiah untuk menyediakan akomodasi dan transportasi bagi 1.725 tenaga medis yang disesuaikan dengan permintaan kebutuhan dari rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan.